jungle. Di desa Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti mengunjungi Kiai Haji Khairuddin, pimpinan Jamiatul Hura Wal Hufadz Kabupaten Madiun. Pak Lanyala, alhamdulillah. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya sudah musyawarah sama Kiai Haji Ma'ruf yang ada rumahnya di Sukolelo, bahwa panjenengan pun sudah sepakat kehadiran dari Bapak Lanyala disambut dengan baik dan sekaligus mendukung. Mudah-mudahan program-program ke depan dari Bapak Lanyala bisa terlaksana dan menjadi gubernur di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih segala apa yang diberikan dan mudah-mudahan kerjasama antara Bapak Lanyala dengan organisasi Jamiatul Qurra Wal Hufadz di Kabupaten Madiun mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.